Sat-sat, sat-sat, cak-cak, cak-cak. No debat, no drama. Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita masih bersama saya di channel Kyoto Sudo. Dan untuk di video ini kita akan ajak teman-teman melihat bersama-sama perkembangan dari rangka atap JIS Jakarta International Stadium. Inilah penampakannya para pekerja yang sedang mengerjakan di pinggirannya teman-temannya, atau di list plank atau di perimeternya ya, pokoknya di pinggirnya lah, apa namanya itu. Nah, ini lagi proses ini ya, pengerjaan yang di atas itu talangnya, terus yang di bawah itu yang di bagian pinggirnya. Proses pengelasan juga masih berlangsung teman-teman ya. Nah, kita coba zoom. Mohon maaf, kamera handphone yang kita pakai jadi nggak begitu sempurna hasilnya. Tapi informasinya mudah-mudahan bisa menyempurnakan dari informasi-informasi channel lain teman-teman ya. Ini kita update langsung dari atas atap di zona utara untuk melihat perkembangan rangka atap buka tutup. Thank you.
di minggu yang ke-133 untuk pencapaian progres dari Jakarta Internasional. Stadium sudah akan memasuki 100% teman-teman ya. Dan inilah kita sedang berada di zona utara untuk melihat perkembangan pengerjaan dari rangka atap buka tutup. Dan untuk cuaca di hari ini sedang cerah-cerahnya, angin bertiup atau berhembus kencang teman-teman ya, menambah semangat para pekerja untuk mengerjakan di pinggiran-pinggiran. Dan sementara kita update dulu yang di pengerjaan di pinggir rangka atap buka tutup teman-teman ya. Nah, seperti inilah penampakannya, pemasangan talang maupun pemasangan list plang yang di bagian pinggir teman-teman ya. Nah, untuk update hari ini kita masih berada di zona utara, dan nantinya kita akan ajak teman-teman membawa untuk pemeliharaan atau kesiapan dari mesin penggerak rangka atap berlutut setelah ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita nikmatin dulu proses pemasangan di pinggiran di rangka atap ketutup di zona utara. Masih di atas atap JIS Jakarta International Stadium di zona utara tepatnya teman-teman ya. Dan kita masih melihat bersama-sama para pekerja ya, semangatnya luar biasa. Dan para pekerja ini sudah mulai punya rencana-rencana. Seperti yang kita ketahui bersama, karena JIS Jakarta International Stadium ini dikerjakan para tenaga asli Indonesia dari berbagai daerah di pelosok negeri ini teman-teman ya. Dan mereka yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang mereka tadinya tidak berinteraksi menjadi interaksi. Dan saya yakin mereka semuanya mempunyai grup-grup sendiri atau mempunyai komunitas-komunitas sendiri. Dan nantinya bila mana JIS ini sudah jadi 100% atau sudah dibuka untuk umum, mereka pasti punya bahasa-bahasa reoni teman-temannya. Karena apa? Dari kultur budaya yang saling melengkapi di JIS Jakarta International Stadium ini mengundang atau membuat teman-teman baru bagi para pekerja yang berada di JIS ini teman-teman ya. Dan inilah unik dan asiknya bekerja di JIS Jakarta International Stadium. Seperti gagasan-gagasan pemimpin yang cerdas membuat suatu terobosan pembangunan JIS Jakarta International Stadium ini di saat pandemi, di saat para pekerja mencari pekerjaan yang susah. Tapi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, ada sebuah proyek mahakarya besar, dan JIS ini menambah sejarah pembangunan di Jakarta. Oke teman-teman, untuk di video ini saya rasa cukup teman-teman ya. Setelah kita ajak teman-teman melihat perkembangan dari pemasangan rangka atap buka tutup atau tahap finishing teman-teman ya. Dan akhirnya sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. JIS Jakarta International Stadium. Assalamualaikum.
Thank you.